Desa Beranti Raya Kecamatan Natar mengadakan monitoring dan evaluasi PBB. Kegiatan ini dilaksanakan di aula desa setempat. Monitoring dan evaluasi pajak ini untuk mengetahui pendapatan pajak PBB Desa Beranti Raya. Ahmad Rizal sebagai Kades Beranti Raya mengatakan bahwa untuk saat ini masyarakat khususnya Desa Beranti Raya sangat antusias dalam membayar pajak meski di masa pandemi. Tidak lupa pula untuk mengingatkan bahwa batas waktu pembayaran pajak sampai tanggal 30 September 2021. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masyarakat Desa Beranti Raya masih antusias untuk membayar pajak itu. Sedangkan kita limit waktu sampai 31 September ini. Jadi akan sampai 30 September ya. Ya, akan kita dorong supaya masyarakat itu membayar pajak lebih lagi, artinya untuk wajib pajaknya ya, harus diselesaikan sebelum limit waktu ini. Karena kalau lebih dari itu ya terkena beban, denda, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di dalam pandemi ini insya Allah masyarakat Beranti Raya masih antusias untuk bayar pajak pemilu bangunan, sedangkan itu sudah diwajibkan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Rahmat Hidayat, Saburai TV, melaporkan.